Boleh. Oleh kerana itu, orang perempuan kena sentiasa berhati-hati. Terutama bagi mereka yang dianugerahkan oleh Allah wajah yang orang kata cantik. Perasaan, orang kata. Orang kata, eh? Kalau anda orang kata dikelaskan sebagai cantik, anda wajar untuk tidak meletakkan sebarang gambar di blog. Kalau letak, kalau letak kecil dia tahu yang gambar macam tadi itu rumah-rumah itu. Boleh letak anda satu. Oh, tak apa. Saya bilang, habis. Okey? Meletakkan gambar dalam blog yang tak menutup aurat, lagilah haram ni. Okey? Ni ada ni, sebab ada seorang syarah UIA di satu kawasan di UK, dia dah minta saya tolong tulis adab-adab blog, sebab dia kata ada akhawat-akhawat ni yang meletakkan gambar dia dalam Friendster yang tak menutup aurat dengan sempurna. Mungkin dia tengah masak masa tu, gambar candy tu, nampak lengan-lengan semua sekali dia masuk. Dia kata, tapi saya tak tulis lagi artikel pasal tu. Tapi kesimpulannya, tak boleh. Rumah kan mesti suka gambar kan. Penuh blok-blok dia tu gambar je. Nah, jadi berhati-hati. Macam mana kalau dulu sebelum faham Islam tak ganti puasa dan tak bayar fidyah? Sekarang macam mana tahu jumlah yang perlu diganti? Anggar-anggarkan saja. Anggar-anggarkan 500 euro. Banyak tu ada. Satu dua. Satu euro bayar. Ganti tu, gantilah mana-mana yang mampu setakat. Kemudian lain-lain bertempat kepada Allah Subhanahu Wataala. Okey? Boleh ke telungkup tapak tangan ketika berdoa seolah-olah menolak bala? Jawapannya boleh. Kerana nabi dalam hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari dan disebutkan juga dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, ada dalam solat Istisqa', nabi membuat tangan demikian. Ada kan? Maka Ibnu Hajar memberitahu hukum yang harus untuk membuat tangan demikian. Kalau tak buat pun tak apa. Di tempat saya selalunya selepas kematian ada somebody die. Atau ada somebody die, anak si mati akan hire somebody. Selalunya orang-orang yang pandai membaca Quran dan cara yang betul secara tartil dan lain-lain untuk membaca khatam Quran di kubur si mati. Alasan si anak, dia membayar orang tersebut kerana dia sendiri tidak mampu melaksanakan atau tidak yakin bacaan yang sempurna. Si anak mampu bacaan tersebut untuk ringankan azab si mati. As a doa untuk ibu atau ayah. Soalan, bolehkah si anak berbuat demikian? Kalau tanya kumpulan salafi, bid'ah. Kalau tanya salaf, nak kena cek dulu. Sebab dia kata gini, dia katalah ada 5 orang, dia tolong baca. Ni upah dia RM50. Hadiah tanpa ada bacaan kepada si mati. Ada pahala tak? Ada tak? Tak ada. Sebab dah bayar, habislah. Kosong. Buku sudah kosong, sudah ganti dengan duit. Faham tak? So, bacaan dia tu patutnya untuk pahala, mesti tak ada upah. Kalau dia baca untuk upah, dia baca bukan kerana pahala, kerana duit ringgit Malaysia. So, dia tak ada pahala. Dia baca tu untuk duit. So, tak ada pahala yang perlu dihantar pada si mati. Kosong. Buku akan kosong. Defisit. So, kena itu, tak ada. Habis. Bolehkah? Tak boleh buat. Yang keduanya, si anak ni perlu tahu. Dia doa saja, dia baca Fatihah, dia punya pahala tu automatik sampai kat mak ayah dia tinggal. Sebab si anak itu adalah hasil tangan mak bapak. Okey, wa waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh mendoakan kepada dua ibu bapanya. Nabi sebut secara spesifik. Apa yang kamu sibuk-sibuk nak reka cipta, panggil budak hafiz, baca Quran lah apa sebagainya. Kalau nak bagi juga duit kat budak-budak tu, tak payah semua dia baca Quran. Nah, kamu budak hafiz, nah, ni tolong doa, bukan kata doa. Ni duitnya sedekah. Niat dalam hati masa bagi itu bagi kat bapak-bapak. Dapatlah. Tak payah baca Quran, dia nak baca dia ni pasal. Ataupun tolong beli Quran kecil tu, hadiahkan kepada
Budak-budak pahak tapis. Ani suruh satu. Ambil kau. Sedekah. Sedekah macam itu. Maka pahala tu otomatik sampai kat mak bapak tu. Tak payah semua dia baca, duduk berbunduk bersila dekat kubur. Ini semuanya. Ini gerak mulut tu. Cakap kan? Ini semuanya kalau kali nanti sebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la ayajlisa ala qabri la ayajlisa ala jamri khairul law min ayajlisa ala qabr. Lagi elok kamu duduk atas bara api daripada kamu duduk atas kubur. Maka jangan buat. Ustaz, lagu perempuan pasal apa? Boleh ke jual air yasin dan kismis yang ada lubang macam kat belakang? Ya ada. Tak mahal. Maksud saya, adakah dia dikira menjual kalam Allah? Dia kata kat situ lah. Air yasin boleh dijual kerana dia adalah air. Dia ada maniyah dalam bahasa Arab. Dia ada hak tangible. Dia ada hak boleh jual. Cuma kalau nak jual dia yasin, bacaan yasin tu nak dijual lah, itu dah cerita lain. Itu dah cerita lain. Cuma sekarang ni, kalau selagi mana dia tu adalah kismis betul dan dia adalah air betul, maka dia boleh jual kerana dia air dan dia kismis. Adapun yasin dan tak yasin tu, itu benda sampingan. Dia tabir. Dia tabir. Dalam kaedah fiqh mu'amalat disebutkan, kaedah fiqhiyah disebutkan, al-mafu apa nama tu, yuktafar fi tawabi' ma la yuktafar fi usul au fi ghairi dan seumpama. Maka dia adalah berikut saja, tidak ada masalah. Kecuali sebab dia yasin, maka dia dijual dengan harga yang lagi mahal, berkali-kali ganda. Kalau air biasa mineral tu dekat sini dijual 1 euro, sebab dia yasin dijual 10 euro. Itu ada something yang tak sihat dalam akad jual beli itu sendiri. Digelar dia. Adakah dia jual kalam Allah? Tak, dia tak jual kalam Allah. Dia tak jual kalam Allah sebab jampian secara halal ni boleh ambil upah. Macam seorang sahabat dalam satu kumpulan sahabat dalam hadis yang sahih, dia jatuh sakit semasa berjalan musafir. Tiba-tiba dia singgah di satu kampung, dia pun tanya orang kampung, ada tak sesiapa kampung yang boleh mengubat? Maka ada orang kampung tu boleh mengubat. Dia pun mengubat dengan baca Fatihah saja. Dia baca Fatihah, sembuh kawan. Lepas tapi dia dah bersyarat, kalau aku boleh sembuhkan, kamu kena bayar sekian-sekian. Banyak. Berapa yang kau kambing? Kau ingat? Banyak. Maka selepas berjaya diubat tu dengan izin Allah, maka kawan tu nak bayar. Sebelum dia nak bayar, dia kata, kita jumpa Nabi dulu, tanya apa hukum dia. Nampak tak? Dia mengubat dengan bacaan Fatihah. Kemudian nak dapat bayaran. Menjual kalam Allah, tak. Dia menjual khidmat. Manfaat yang dia bantu. Maka Nabi jumpa Nabi, Nabi pun senyum dan Nabi kata, siapa yang ajarkan Fatihah tu boleh mengubat? Dan kemudian Nabi kata, bagi kepada aku tu pada Islam lah, sebahagian. Maknanya harus hukumnya dan tak keluar kalam Allah. Yang kedua, betul ke malaikat tak masuk rumah yang menggantung gambar manusia? Kalau family macam mana? Dalam hadis Nabi betul, innal malaika la tadkhul baitan bihi tamathil, iaitu patung-patung yang berjisim, berjisim macam ni. Wa tasawir ni ada ikhtilaf ulama apa maksud dia. Ada yang kata lukisan tangan, ada yang kata fotografi, dan fotografi itu most probably pandangan yang rajin tak termasuk dalam maksud ini. Gambar fotografi tak termasuk dalam ni. Ini gambar yang betul-betul lukisan yang betul-betul dahsyat. Sebabnya dia akan boleh membawa kepada takzim dan pengagungan. Adapun gambar family diharuskan. Tapi kalau gambar tokoh-tokoh, pada pandangan saya tak dibenarkan. Anda letak gambar Qardawi pun tak boleh. Anda gantung gambar Tuan Aziz pun tak boleh. Tak boleh. Gambar Anwar Ibrahim pun tak boleh. Gambar Dr. Mahathir pun tak boleh. Tak boleh lagi. Letak gambar anda tu. Tapi gambar pun letak, anda yang tanggung. Kalau ada dosa, iaitulah radar tengah ambil scroll. Hanya tayang nak bagi reaction sedikit. Itu anda sudah jadi dosa kerana anda action, bukan kerana gambar itu. Okay? Your family, that's okay. Tapi gambar tokoh-tokoh, no.
nak menghormati tokoh.